Dari semester nih, gimana kalau kita liburan aja? Nih, kayaknya kesini seru nggak sih? Gimana, setuju nggak? Ya, bosenin banget kalau kesitu. Mendingan kita kesini aja. Itu mah nggak seru, mending sini aja, deket lagi. Ya udah, kalau lu nggak mau ikut, nggak usah ikut. Lah, gue yang ngajak, masa gue nggak ikut? Aneh lu, udah lah, tinggal aja dia. Ya udah, daripada ribut, mending kita voting aja gimana? Aku juga nyaranginnya kesitu sih. Pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi. Mau nongkrong dulu nggak? Kalian nyantai aja. Gas. Tapi sih ikut aja. Terserah. Gua sih ikut aja. Ayo. Lu jadi yang lebih nonton ini yang dikirim yang satunya dia itu asik tuh. Lu mau ikut gak? Kuy jam 12 aja itu kan rata bisa ayo. Kenapa men? Gak ada. Oh soal penting liburan tadi gue sudah terima ya. Orang semua setuju kok. Tetap aja gue nanti gue sih. Mau marah juga gak bakal mengubah waktu. Tau rumah aja kali. Ah ya gak tau. Aneh banget, malam-malam ada yang ngantok. Ya, jadi mati kan gua. Dah. Kak, lu apa-apa? Enggak, tidur aja malam tadi. Pasti main emang sampai pagi lagi? Enggak lah, orang gua enggak tidur doang. Kirain lu biasanya gitu sih. Saatnya istirahat. It's time to have break. Kan? Baik. Kamu bapak? Bapak, kalau nggak tidur aja jangan tadi. Beneran? Iya. Barang mau mati bapak? Tidak. Nggak mau ke kantin kok, barang itu? Nggak, gua lupa bawa uang. Ya udah, gua duluan ya kalau gitu ya. Oke. Udah. Udah.
soal tempat liburan bisa diubah aja nggak? Gue udah banget kalau kesana. Lo yang benar aja, kita semua udah sepakat buat pergi kesana. Ya, gue udah aja kalau kesana. Udah banyak yang setuju kok. Udah lah, keputusan udah dibuat juga, ngapain berantem? Lama banget sih kalian. Biasa beli cemilan. Masa liburan gak beli cemilan? Rugi dong. Di sini sempat ada pembunuhan loh. Benar, bikin takut aja lu. Iya, coba dicek aja di handphone lu. Masa sih? Oh iya, kok sendirian mana Ivi? Gue mau nih, itu tadi, kalian ada TV nggak? Kagak ada, bukannya sama lo ya tadi? Tadi sama gue, terus dia tiba-tiba hilang, nggak tahu, bantuin nyariin dong. Lah, cari nih, Ivi. Ayo, ayo. Sama gue, terus tiba-tiba pas si Clary lagi lihat hasil fotonya, tiba-tiba jenianya hilang. Astaga, ngilang juga tuh anak, kayak Nijam, suka hilang-hilang sendiri orangnya. Hah? Nijam hilang juga? Katanya dia mau ke WC juga. Ya kirain sekalian pup kan, kok isi selama ini? Tadi disamperin. Duh, jadi gimana nih? Apa kita ngumpul aja dulu? Boleh tuh. Yuk. Ayo. Kalian udah lihat Ibu sama Najinia nggak? Hah? Mereka ngilang? Iya. Aduh, ini juga si Iping ngilang. Hah? Kok bisa? Tahu tuh si Lia. Iya, tadi kami lagi jalan berdua, terus gue kasih kamen handphone. Terus pas gue tengok, Ipingnya udah nggak ada. Nggak tahu kemana. Ayo, hantu. Ah, serius lah. Kan barengan terus, kok Iping bisa tiba-tiba hilang gitu? Cie, kamu udah makan belum, sayang? Ya. Siapa tuh? Nggak tahu nih. Ayolah, lu pasti main slot ya kan? Makanya ada nomor WA masuk, gak dikenal nomornya. Pala lu sini gua getok, gila lu, mana ada gua gituan. Terus? Ya abis terus belok kanan. Ah, konslet nih anak. Lihat. Gua nemu HP Jenia nih. Iya nih HP Jenia, kok bisa di sini? Lihat dong. Jangan-jangan jadinya diculik kayaknya. Lah, perasaan di sini cuma kita aja dah. Siapa tahu ada orang gila. Lu kali yang gila. Lu. Udah, ngapain pada berantem sih? Lutok lu pada kalau berantem berdua. Mana sih segala ngilang-ngilangan? Ya mana gua tahu. Pada bisa jagain teman gak sih? Mereka kan deket dek, ngapain juga dijaga? Gara-gara lu pada mau kesini semua. Lah kok nyalain kami? Salah mereka lah, gak bisa jaga diri. Mana kami tahu juga jadi begini. Tai lu. Ribet mulu, mending kita cari tahu aja. Kita pulang dulu aja gak sih? Udah malam, takutnya nanti kenapa-napa.
mereka ditinggal. Iya, Bas. Kita lapor polisi aja enggak sih? Biar besok langsung diurus pihak kepolisian. Buset, ditinggal. Lah, lu aja sendiri jadi malam-malam. Oga gua. Ya udah. Ngapa lu mendadakan? Gua liat orang lu di depan, makanya gua ngerem dadak. Ngantuk lu, makanya santai aja baunya. Berisik lu, jangan bikin gua emosi dah. Apa sih itu baru malam-malam? Mikum Bang Kathar. Assalamualaikum. Itu loh, udah tahu belum? Si Ivi, mayatnya udah ketemu. Hah? Lu jangan bercanda. Beneran, polisi nemu mayat Ivi gak jauh dari tempat liburan kita kemarin. Ah, bisa banget gue gak ikut. Sama anjir, gue ngerasa gak bisa ngejaga teman sendiri. Udah jangan nyayain diri sendiri, mending kalian doain aja buat mereka. Gue udah sepet banget, Jok. Nantang radio sebelum mana. Udah, lu pada tuh saling nyarankan deh. Astaga, ada apa nih? Nih, lu belum baca? Ah, wah, terus jas. Ah, minggu cepet duluan deh. Ya, ya, ah. Jadi gimana nih rencananya? Jadi ini tidak lagi. Satu tahun lalu lo di sini juga. Emang kalau kita kesana sudah dapat kita penyuruhnya? Cari nggak usah. Lo yang macet dikira kita apa kita penyuruh? Mending kita kan ambil polisi aja nggak sih? Kalau yang pakai polisi kita aja udah bisa. Ah lu takut gua? Gua mau gua. Yang lain pada setuju nggak? Setuju. Mau masuk? Jangan semua dah kalau mau masuk. Oh, ntar kalau ada apa-apa kalau pada masuk semua. Ya udah kalau begitu kita bertiga masuk, lo berdua tinggal sini. Sip. Anjir, pantesan bau. Eh, sini. Astaga, mereka kenapa sih? Astaga. Eh, ayo, ayo, yuk. Bilang ke mereka. Hah?
Ya ya bentar. Capek banget anjing. Sama cok. Tuh. Halo, ada apa Bas? Kabur. Kalau saya kasih tahu juga nggak bakal ada perubahan kan? Kalau saya kasih tahu alasannya juga nggak bakal berubah semua. Ribut mulu, mending kita cari tahu aja. Udah, gak usah nyari sendiri, kalian keluarin aja.